kamp. Setelah tak terduga pasukan milisi Hizbullah melakukan serangan mendadak. Tentara Nasional Israel menyatakan milisi Hizbullah menyusup dan menyerang ke wilayah sektor Hardof di utara perbatasan Israel dengan Lebanon. Serangan terjadi cepat berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA Militer. Pada Senin 27 Juli 2020, pasukan milisi Hizbullah menembakkan rudal anti-tank jenis Kornet ke beberapa lokasi konsentrasi militer Israel. Sementara itu, selama serangan terjadi, sirene tanda berbahaya tak hentinya meraung-raung. Penduduk sekitar lokasi pertempuran diperingatkan untuk tidak keluar rumah sampai kondisi darurat berlalu. IDF kini mengeluarkan arahan kepada penduduk daerah perbatasan dengan Lebanon. Menyusul insiden keamanan di sektor Hardof, warga diharuskan tinggal di rumah. Semua aktivitas di rumah terbuka dilarang, termasuk pekerjaan pertanian, resort dan pariwisata. Terima kasih sudah menonton di video channel Paman Kepo. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.